Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Hari ini saya berada di soalnya BP ya. BP Audio. Sultannya Malang di Pemuda Jalur Gaza. Nah, ini baru pertama kali saya lihat tatanannya BP ya, yuk. Walaupun di Fusumi ini kan biasanya BP pakai trailer, dan sekarang pakai Fusumi ini tatanannya seperti ini. Ini lenernya renteng-renteng yuk, yang digantung ada 12 box, 6 box per sisi. Ini TL3 yang digantung 6 box, yang sana 6 box. Terus untuk subwoofernya sendiri ini kayaknya full 24 in ya, 21 yang ini kan kobrenya ini kan 24 in ya. Terus kalau yang CLA nya enggak tahu kayak isi 21 in kalau untuk CLA, soalnya boxnya sendiri juga gede. Tatanannya BP Audio. Terus yang di atas subwoofer sana juga untuk TL3 nya juga renteng-renteng ya. Ini lagi masang banner Pemuda Gaza bersama Bintang Perkasa Audio. Dan untuk Wisdom L32, Wisdom L312P ini ditambahi reyo, ada 6 box sekarang. Di sini 3 box. Kalau Jackson kemarin di Malang itu kan cuma 2 box ya, 4 box sekarang 6 box. Jadi untuk middle sendiri yang TL ini ada 24 box single, kalau hitung double ada 12, terus ditambahin wisdomnya 6 box. Berarti ada 18 ya, 18 box. Untuk wisdom ini kan 3-way ya, jadi speakernya banyak, 12 in dan 6 in kalau tidak salah. Ini 24 in 3 magnet Bintang Perkasa San Sultannya Malang. Ini sone diadepin ke sana, ke dalam. Untuk gensetnya ABP sendiri 150. Gensetnya 150-an. Oh, yang 150 sama 180 dua-duanya. Untuk amplifier ngadep ke depan semua, jadi kipasnya ada di belakang itu. Oh, CD nyala ya, CD-nya yang nyala satu. Ini untuk tatanan amplifier kayak gini tuh. Untuk kabel-kabel yang dipakai tasker. Ini mau Jackson ya, Mas? Iya, Mas. Oh, Jackson. Nanti sudah enggak apa-apa berarti. Ya? Sudah enggak apa-apa. Aman. Jadi ini BP persiapan mulai Jackson. Genset-nya yang nyala yang 180 dulu. Nah, ini kan dengaran suara nih. Ini ada Masnya di sini kayak lagi nunggu kabar dari depan, mungkin dari operator untuk ngecek di bagian sini kayak area panelnya juga ada dua ini. Kayak isi yang dipakai cuma satu dong. Untuk kabel gensetnya gede sekali. 4x35 mili, weh. Gede kabel setrumnya 35 mili ya. Jadi gensetnya yang dipakai satu saja, ini yang dibuat spare gitu dulur. Soalnya 180 kan juga bawa wedi ya. Sun Sultannya Malang. Untuk instalasi kabelnya kayak gini, ini cukup rapi yo. Ini
Ini di sana itu rapi, tatanannya rapi. Terus untuk amplifiernya ada raknya sendiri, ini yang untuk middle ada raknya. Kalau untuk inputnya sendiri kayaknya bawahnya jadi. Kita lihat lagi dari depan. Nggak tahu sih ini bakal dicek sound apa enggak. Tapi genset-nya tadi sudah nyala. PP audio. Kobrenya ada 16 box single. Jadi kalau dihitung double ada 2. Ada 8. Itu ya yang CLA-nya itu kan hampir sama kayak Kobra ini besarnya. Enggak tahu sih mungkin CLA-nya itu 21 in kalau enggak salah, itu kan dari Pak Emir. Tapi kalau 21 in selisihnya dikit ke 24. Ini 24 in-nya. Pemuda jalur Gaza, tatanannya juga cukup rapi untuk PP. Operatornya ada di sebelah sana. Kayak mau dewasa-wasa dulu. Oke, operatornya ada di sebelah sini.